berkaitan dengan titah Baginda Tuanku Yang di-Pertuan Agong mengatakan bahawa parlimen boleh bersidang semasa darurat. Dan bahagian kedua kenyataan tersebut yang mengatakan bahawa akan diadakan persidangan parlimen seberapa segera yang mungkin selepas dinasihati oleh Perdana Menteri. Bahagian pertama tersebut memang sebenarnya adalah satu perkara yang kita rakyat semua patut berterima kasih kerana Baginda Tuanku terpaksa mencemar duli untuk memberi penjelasan tentang perkara yang sudah sepatutnya jelas dan kukuh, tetapi telah dikelirukan dan dicelarukan kerana kerajaan pada masa ini dalam kenyataan-kenyataan dan tindakan-tindakan yang dibuat selepas perolehan darurat memberi gambaran seolah-olah parlimen telah dan wajib digantung di bawah darurat. Seringkali pada masa itu kesemua ramai pihak, ya, termasuk diri saya dan pihak-pihak lain dan juga pihak politik telah menyatakan bahawa di bawah darurat tidak ada kewajipannya, compulsoriness tiada untuk menggantung parlimen. Tapi itu yang diumumkan oleh kerajaan dan itu yang dilakukan oleh kerajaan sehingga bukan sahaja rakyat tapi ahli-ahli parlimen pihak pembangkang telah menulis surat kepada istana bertanyakan kedudukan perkara itu. Oleh kerana itulah kebawah duli yang di-Pertuan Agong terpaksa mencemar duli memberi penjelasan sebenar bahawa tidak, pada hakikatnya tidak dihasratkan untuk parlimen digantung semasa darurat kerana darurat adalah berkaitan dengan gejala ataupun pembantrasan pandemik COVID-19. Nah, bahagian kedua, orang bertanya, kalau macam tu, kenapa pula dikatakan bahawa persidangan parlimen cuma akan diadakan selepas nasihat Perdana Menteri? Untuk menjawab perkara ini, rakyat perlu melihat peruntukan perlembagaan, perkara 55, dan baca bersama dengan Seksyen 14 dalam kurungan 1, A dan B, Ordinan Kecemasan ataupun Ordinan Darurat 2021 yang mulai berkuat kuasa pada 12 Januari 2021 yang lalu. Pada dasarnya, di bawah perlembagaan, dalam keadaan bukan darurat, panggilan parlimen, penggantungan parlimen ataupun prorok parlimen di bawah perkara 55 adalah di atas budi bicara kebawah duli yang di-Pertuan Agong. Dan untuk perkara-perkara rasmi berkaitan budi bicara yang di-Pertuan Agong, ianya dibaca bersama dengan perkara 40 yang mengatakan pada kebiasaannya lebih daripada 70% tanggungjawab agung adalah di atas nasihat. Jadi dengan pendeknya, kalau bukan darurat, Perdana Menteri yang akan sebagai ketua eksekutif akan menasihati penggal-penggal persidangan mesyuarat dan sebagainya. Perdana Menteri yang akan memberi nasihat tentang pembubaran parlimen ataupun penggantungan parlimen. Soalannya, kenapakah YDPA telah menyatakan bahawa atas nasihat Perdana Menteri? Bagi saya, ianya bukan kerana kebawah duli yang di-Pertuan Agong mengakui kononnya Perdana Menteri yang masih perlu beri nasihat semasa darurat, tapi ianya adalah lebih di atas kesopanan dan kesantunan adab dan istiadat kerusi diraja yang tidak boleh nampak untuk mencampuri dan tidak akan mencampuri arena politik. Jadi sebaiknya, walaupunlah Baginda Tuanku boleh buat keputusan sendiri, dalam bahasa mudahnya, Baginda Tuanku masih memberi hormat kepada struktur tadbir urus negara supaya Perdana Menteri yang ada sekarang mengetahui beliau wajib memberi nasihat yang betul untuk persidangan parlimen. Tetapi dalam pandangan jujur saya, sekiranya Perdana Menteri yang ada sekarang, Tan Sri Muhyiddin Yassin, masih tidak menghadap ke bawah duli yang di-Pertuan Agong untuk memberi nasihat diadakan persidangan parlimen, saya yakin dan percaya dalam masa terdekat Agong sendiri akan membuat keputusan persidangan. Jangan kita lupa, kalau ikutkan takwim persidangan Dewan Rakyat yang sedia ada, boleh semak di internet dan website parlimen, persidangan penggal keempat
sepatutnya bermula pada 8 Mac. So, pada bila-bila masa, seorang Perdana Menteri yang berhormat akan mematuhi titah diraja semalam dan akan mengadap bagi Datuanku bagi tujuan menasihati tarikh sesuai persidangan parlimen semasa darurat ini, tanpa perlu, jika tidak perlu, tanpa perlu untuk membubarkan ataupun memberhentikan darurat. Itu cerita lain. So, kita lihat dan tengok adakah Perdana Menteri yang dilantik oleh Baginda Tuanku pada 1 Mac akan mematuhi titah ini atau tidak. Dan jika tidak dipatuhi, saya yakin Baginda Tuanku akan melaksanakan apa yang Baginda Tuanku tahu adalah kuasanya di bawah Seksyen 14 dalam kurungan 1 dalam kurungan B kecil Ordinans Darurat 2021.